الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا <سيكتشفت> <applause> يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعفونا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير لطيف يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله, 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 الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وتيسير الأمور وشفاعة الرسول وبلوغ كل مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم أمين يا رب العالمين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الله ورسوله صفيه وخليل خير نبي أرسله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا Wassalli ala Muhammadin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita mesti mengucapkan selalu lafaz kalimat syukur karena kalimat syukur ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka seorang hamba layaknya ketika dia berada di pagi hari sudah diberikan kesempatan oleh Allah hidup maka yang terucap, terucap terutama kali adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana segala puji bagimu Allah yang telah menghidupkan kami di pagi hari ini setelah kami tidur kecil ya jadi nikmat ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita kita masih diberikan kesempatan untuk oleh Allah untuk beribadah untuk menabung untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Maka di dalam surga itu ada pintu yang namanya Baitul Hamidin. Bait itu artinya rumah, Al Hamidin itu orang-orang yang memuji Allah. Jadi nanti di di surga dikatakan uh, fil jannah buyutun tubna lil hamidin, di dalam surga ada rumah ada istana yang dibentuk atau dibangun, dibuat untuk hamba-hambanya yang selalu gemar memuji Allah. Maka orang-orang yang memuji Allah itu sebenarnya kita sudah diajari oleh sholat. Ketika kita bangun dari ruku, Allahu liman hamidah. Allah mendengar, Allah mendengar, Allah maha mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Liman hamidah. Orang yang memuji Allah. Allah selalu mendengarnya. Maka kita gebar-gebarlah membaca Alhamdulillahi Alamin. Kita bisa berada di majlis ini. Sehingga kita bisa menjalankan hari-hari ini dengan dengan baik. Karena kita membuka hari, membuka aktivitas dengan ilmunya Allah. Membuka hari dengan kebaikan amal soleh. Ya, bahkan Sayyidah Aisyah pernah bersabda siapa yang satu hari berlalu tanpa ada ilmu pengetahuan atau ilmu agama yang baru baginya yang dia peroleh pada hari itu dia tidak mendapatkan satu dari ilmu agama apapun maka abetar maka dia terputus dari rahmat Allah merugi jadi kita alhamdulillah diberikan konsisten istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala nasallahu al semoga kita ditetapkan dikokohkan dikuatkan oleh Allah dengan 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 pengharapan yang begitu besar kepada Allah dijaga oleh Allah iman kita konsisten kita ketaatan kita istiqomah kita insya Allah selawat serta salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dengannya kita adalah termasuk orang-orang yang bersyukur karena nikmatnya Nabi Muhammad Kalaulah tanpa ada Nabi Muhammad, tidak tercipta alam dunia ini. Ya, Nabi Muhammad itu sebab adanya alam dunia ini, adanya makhluk ini sebab Nabi Muhammad, terciptanya surga karena Nabi Muhammad, terciptanya Adam alaihi salam sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk orang-orang yang harus tahu diri, bagaimana kita membutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama kita. Bagaimana kalau kita bagaimana kita bisa menyempurnakan agama kalau kita tidak mengaji? Ya, maka dari itu Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kita di dalam hadis man <tuh> kharaja fi ilmi fahuwa fi hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka dia akan kembali sesuai di dalam jalannya Allah. Ditulis tuh mendapatkan pahala visabilillah. Berat ya pahala orang yang menuntut ilmu itu. Maka kita yang belajar ilmu sesungguhnya penduduk langit dan bumi itu mengistighfari, memohon ampun untuk kita dan orang-orang yang mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan. Lim'allimin khair Hatta hitani fil bahar sampai ikan-ikan yang ada di laut itu minta tolong ah, minta tolong minta maaf kepada Allah memohonkan maaf kepada Allah untuk mengistighfari kita ya itu keutamaan orang menuntut ilmu sampai ada hadis lagi mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah siapa yang keluar menuntut ilmu belajar ilmu fahuwa fi sabilillah yaltamisu mana akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Jalan menuju surga banyak, tapi yang Aisaruha yang paling termudah adalah menuntut ilmu. Maka kita sekarang berada di jalannya menuju surga. Semoga dengan ilmu ini, dengan mempelajari ilmu ini kita bisa memudahkan kita jalan menuju surganya. Ya Allah, arduhas samawat wal ard yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Alamin. Jangan sampai ada perkataan ulama seperti ini. Luasnya surga tapi kita tidak punya tempat di dalamnya. Itu na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah itu. Kita sudah tahu Allah mempunyai luasnya surga dan uh, seluas langit dan bumi. Arduhas sama watu wal ard. Ya, di surat Al-Imran itu. Tapi kita nggak punya tempat di dalamnya. Nauzubillah. Maka dari itu kita ngaji. Supaya kita tahu. Terbuka wawasan kita. Hati kita. Pandangan kita. Tujuan utama hidup kita. Terbuka jelas. Uh, fak, ya Bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang sedang belajar. Belajar mengarungi hidup. Sampai ulama itu di Syam. Ulama namanya Syekh Ali Tontowi. Punya kitab namanya Alamat Al nil kehidupan telah mengajariku. Wah wow, hebat nggak itu? Jadi senang punya 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 ulama-ulama mengarang -ulama kitab sesuai pengalamannya. Jadi kita harus harus melek, harus buka mata bahwa hidup ini harus kita belajar dari orang-orang terdahulu, belajar dari para ulama, belajar dari para tabi'i tabi'in para sahabat dan juga lebih utama kita belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita kirim al-fatihah dulu ya kepada pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al Hisni Ad Dimashki Al Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau, mengangkat derajat beliau, dan kita mendapatkan syafaat beliau nanti ketika di padang masyar. Kita diperjumpakan dengan ulama-ulama yang kita sebut dalam mengaji ya ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah bisiril fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا والحمد لله رب العالمين Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membahas tentang talak hari ini ya. Minggu ini adalah minggu yang ketiga, pertemuan ketiga untuk membahas tentang talak. Talak kita sudah sebutkan ya, bagaimana hulu, bagaimana talak, bagaimana talak kinayah, bagaimana talak soreh, talak jelas, dan talak sindiran, bagaimana hukum-hukum talak ya. Kita sudah jelas. Semoga kita insya Allah faham dan kita lebih berhati-hati dengan kalimat talak. Ya, kita lanjut kajian kita nggak lama lagi. Kita akan bahas tentang talak bid'ah dan talak sunnah. Sampai ulama itu ada ada. Padahal kita sudah menjelaskan kan talak hukumnya ada lima kan. Humubah bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Tapi di sini ada talak sunnah dan talak bid'ah. Talak bisa dihukumi sunnah, dan talak bisa dihukumi bid'ah. Ah. Mari kita baca, insya Allah kita akan mengetahui apa rahasia ulama sampai mengkelompokkan kalimat talak sunnah dan kalimat talak bid'ah. Ah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a wa bi barakati 'ulumihi fid daraini amin qal wan nisa'u fihi darban wanita itu terbagi ada dua macam darban dua contoh dua macam. Two kinds. Dorbun fi tolaqihinna sunnatun wa Yang mana macam bentuk macam tolak itu ada dua. Dikatakan tolak sunnah dan tolak bida'ah. Wahunna dan mereka ini semua kepada An-Nisa. kepada perempuan ini zawatul haid masih dalam kondisi masih sering rutin namanya haid masih mengalami masa haid ya kita bahas yang kedua fas sunnatu sedangkan hukum talak sunnah adalah kapan dan bila kia fi tuhrin ketika talak dikatakan sunnah itu ketika talak itu jatuh di dalam keadaan suci dan gairi mujamiin fih dan wanita tersebut atau istri tersebut tidak digaulinya, ya talak dikatakan sunnah itu talaknya dalam keadaan tuhrin pertama, yang kedua ghairi mujami'in tidak tidak digauli, ya suci dan tidak digauli itu dikatakan talak yang sunnah, jadi seorang suami mentalak dalam kondisi si istri itu sedang suci dan tidak digauli, uh, ya itu namanya talak sunnah. Sedangkan talak bid'ah ah adalah ayyuqi talak kofil haid. Talak bid'ah ah, dikatakan talak bid'ah, ah, talak itu jatuh ketika si wanita atau si istri dalam keadaan haid, au fituhrin, au fituhrin atau dalam keadaan suci jamaah hafi, digauli, telah digauli. Jadi kalau talak bid'ah ah itu lawan daripada talak sunnah. Dia talaknya dalam keadaan haid dan atau dalam keadaan suci, tapi sudah digauli. Nah, ya. Jadi, itu adalah talak-talak yang dikatakan sunnah dan talak bid'ah. Ah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, tuan puan, abang, kakak, semua yang disayangi Allah, pertama wanita-wanita talak terhadap mereka itu mengandung kemungkinan hukum sunnah, ya, sunnah atau bid'ah. Ah. Siapa itu? Wahunna zawatul haid. Tadi yang saya katakan di atas ya. Wanita-wanita yang masih bisa mengalami haid. Berarti ini jenis yang pertama ya. Wanita yang masih mengalami haid. Secara rutin mengalami masa datang bulan. ya Berarti kalau kita pakai ukuran usia. Kira-kira wanita haid itu adalah wanita yang berusia mulai 9 tahun sampai masa menopause. Ya, ini pengertian zawatul haid dari usia 9 sampai masa usia menopause tidak haid lagi. Pertanyaannya, saya ingin berikan pertanyaan. Bila atau kapan talak kepada seorang wanita itu dihukumi talak sunnah? Ayo. Dan kapan atau bila talak itu kepada seorang wanita dihukumi bidah? dijelaskan oleh Abu Suja di sini fasunnatu ayyuqi at-talaq fi tuhrin fi talak sunnah nah, ketika seorang suami menjatuhkan talak dalam kondisi si istri itu dia suci ya si istri suci yang mana dia tidak menggaulinya keduanya di dalam kondisi suci itu jadi talak yang sesuai sunnah, si istrinya dalam kondisi suci dan tidak sedang digauli, itu dinamakan talak sunnah. Ya, artinya apa? Talak, mentalaknya dalam kondisi suci, jadi enggak semaunya seenaknya atau enggak sembarangan talak enggak, karena talak itu bisa haram ya. Talak itu bisa haram kalau kita jatuhkan saat istri sedang haid. Nah, ente marah boleh, marah silahkan gak apa-apa. Tapi niat talak juga tidak dilarang saat marah. Tapi harus tanya dulu kepada istri kamu haid atau tidak. Nah, gitu ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kenapa ada nggak boleh ya, mentalak seorang istri dalam keadaan haid? Apa hikmahnya? Di sini saya tengok, saya lihat hikmahnya luar biasa ya, masya Allah. Ya seorang suami se emosi apapun atau semarah apapun kesal kepada istri kalau dituntut ketika dia untuk mentalak harus memperhatikan seorang istri dalam kondisi haid atau tidak harus ditanya dulu harus tengok dulu seorang istri haid atau tidak ya itu kan masih ada kesempatan masih ada kesempatan untuk apa yang dinamakannya cooling down apa mendinginkan mensejukkan suasana Apakah sudah saya benar ini ingin mentalak istri saya gitu? Jadi bisa saja uh, pada saat mau mentalak itu ternyata istrinya masih haid. Itu nggak boleh dan harus menahan diri seorang suami itu sampai istri haid selesai. Ketika si sudah suci si istri itu mungkin lima hari kemudian sudah dingin, kemudian si suami berubah nggak jadi talak ya kan? Jadi talak itu harus dalam kondisi suci Bapak Ibu, ya teman-teman tapi bukan semata suci, tapi di sini ada syarat kedua, ghairi mujami'in dan dia syarat kedua adalah tidak boleh digauli dulu karena kalau kalau sudah suci tapi sempat digauli itu tetap nggak boleh. Namanya tolak haram atau tolak bid'ah. Ah. Jadi syaratnya apa? Dalam keadaan suci dan belum digauli. Ya, itu yang dimaksud dengan talak sun, sunnah. As-sunnah ayyuqiyat tolak dalam keadaan suci fituhrin, dan tidak digauli roirimu jamiain fihi ya itu kelak sunnah maksud sunnah itu apa kok dinamakan sunnah maksud sunnah di sini adalah jaizun boleh mubah boleh jadi kita harus hati-hati bapak ibu memahami makna sunnah ya sunnah itu enggak sembarang kita pengen semaunya melabeli sunnah harus hati-hati sunnah yang dimaksud itu apakah makna bahasa atau sunnah di makna dalam makna istilah atau syarak. Jadi harus betul-betul menghayati. Dan orang yang dan itu adalah orang yang harus serius dalam bahasa, ya. Nanti akan tahu betul penggunaannya bagaimana sunnah yang tepat di dalam di dalam menempatkan kalimat sunnah. Pada hari ini banyak ya di antara kita kita di antara kawan kawan saudara saudara atau kerabat atau ramai masyarakat di Nusantara orang kurang paham menempatkan kalimat sunnah sehingga mudah mengatakan sesuatu itu sunnah tidak pada tempatnya wah. ada yang mengatakan perumahan sunnah wah coba pahamin ada nggak maksud kayak gitu ya ada lagi di Indonesia orang orang salafi ya orang-orang wahabi itu mengatakan ustadz ustadz sunnah coba gimana itu maksudnya mereka itu mengapa harus ada istilah mereka seperti itu ustadz sunnah ya jadi ini menimbulkan masalah penggunaan penggunaan istilah sunnah itu kalau tidak sesuai dengan konteksnya istilah sunnah ya jadi akan akan berbahaya akan salah paham sunnah itu kalau banyak istilahnya, ya. Istilah sunnah itu, kalau dibicarakan dalam pembahasan akidah, maknanya berbeda dengan sunnah ketika dibicarakan dengan konteks fikih. Ya, sunnah konteksnya akidah beda dengan sunnah dalam fikih, juga berbeda dengan konteksnya sirah, juga beda juga dalam konteksnya usul fikih, berbeda lagi dalam pembahasan fikih. Jadi, istilah ulama harus tertib harus sesuai pada tempatnya menempatkan kalimat sunnah. Ya. Jadi sunnah itu adalah kalau dalam istilah fikih ya yang kita kaji ini. Sunnah kalau istilah fikih perbuatannya kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu makna istilah secara fikih. Nah, kita contoh misal puasa Daud. Puasa Daud itu sunnah Hukumnya berarti namanya, perbuatannya. Kalau kita lakukan, itu mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak berdosa. Ya, enggak, itu pembahasan fikih. Berbeda sunnah makna usul fikih. Usul fikih mengatakan sumber hukum adalah Al-Quran dan sunnah. Itu pendapat ulama-ulama usul fikih. Sumber hukum adalah dari Al-Quran dan sunnah. Coba, itu kita tafsirkan makna sunnah di situ, bukan perbuatan. Kalau dia mendapatkan pahala, dia kerjakan. Kalau kita meninggalkannya, tidak berdosa, bukan seperti itu maknanya. Kalau pembahasan usul fikih, maknanya apa? Seluruh ucapan nabi, seluruh perbuatan nabi, dan seluruh takrir. Takrir itu keputusan ya. Takrir Nabi itu sunnah dinamakannya dan itu adalah versi usul fik, ya kan? Tadi sunnah menurut fikih, sekarang sunnah menurut usul fik. Semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi, semua takrir keputusan keputusan Nabi itu adalah sunnah menurut usul fik. Jadi kalau kita ya kalau dikatakan sumber hukum Islam itu Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah pembahasan usul fiqh. Maknanya sumber Al-Qur'an dan seluruh ucapan nabi, perbuatan nabi dan takrir nabi. Nanti teman-teman. Sunnah menurut versi hadis beda lagi. Beda lagi itu. Jadi dalam hadis lebih luas lagi itu. Maknanya mencakup perbuatan nabi, mencakup ucapan nabi, Mencakup takrir nabi dan mencakup ausof sifat-sifat nabi, ya. Jadi, eh, ahlak, ahlak nabi itu kan bukan perbuatan. Ahlak itu kan bukan perbuatan, ucapan bukan perbuatan, ya kan? Bukan takrir juga, tapi semua riwayat, semua deskripsi nabi itu masih sunnah dalam pembahasan hadis, ya enggak? Jadi kalau ada riwayat yang menceritakan Rasulullah SAW wajahnya Rasulullah itu tampan, ganteng, handsome, putih bersinar, hidungnya bagaimana, Rasulullah hidupnya begini, matanya Rasulullah seperti ini. Itu bukan 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 perbuatan, bukan ucapan, bukan takrir, tapi di dalam pemahaman hadis itu adalah sunnah. Nah, jadi dalam hadis makna sunnah itu lebih luas lagi. Jadi kalau dalam akidah beda, dalam versi sulfik beda sunnah menurut fikih beda dalam dalam akidah juga beda dalam akidah lawan dari sunnah adalah bid'ah ah yang menggunakan rasio atau akal dalam akidah itu ya jadi sesuatu bapak ibu didasarkan dalil itu kan jatuhnya hukumnya bisa macam-macam ya enggak nanti akan muncul macam-macam kalau kita sudah punya dalil. Contoh, beristri lebih dari empat ada dalilnya enggak? Ada. Berdalil. Rasulullah itu istrinya sembilan. Itu kan berdalil namanya kan. Tapi hukumnya apa? Nah, hukumnya ada pembahasan di fikih. Pembahasannya di fikih tuh. Kalau ke Rasulullah halal, tapi untuk umatnya haram. Nah, itu jadi dalil tuh. Jadi dalil itu belum cukup untuk menunjukkan status hukum, ya. Jadi jangan asal menempatkan sunnah nggak pada tempatnya. Jadi harus belajar dulu. Orang baru belajar Islam, setiap ada dalil langsung dia bilang ini sunnah Rasulullah kan yang lakukan. Nah ini bahaya pemahaman seperti itu. Jadi yang ada menimbulkan hukum-hukum yang seharusnya hukum-hukum itu adalah menjadi wewenang atau domainnya para mujtahid. Tetapi kemudian kita tengok orang awam ini melihat sunnah itu karena ada riwayat rasulullah. Padahal bukan, ya. Mak maksud sunnah dalam pembahasan talak beda, ya. Yang kita bahas nih sunnah nih, ya. Dalam pembahasan talak ini beda. Itu status hukum, ya. Karena berdasarkan dalil Allah subhanahu wa taala membolehkan talak yang semacam tadi. Tolak dalam keadaan suci dan tidak digauli. Jadi talak dilakukan saat wanita suci atau itu tidak digauli itu adalah menurut itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya dikatakan talak sunnah maksudnya sesuai perintah Allah yang hukumnya mubah atau sesuai hukum Allah yang dikatakan jaiz boleh jadi jangan semua ditarik ke fikih Berarti kalau enggak enggak melakukan seperti itu berarti enggak sunnah. Contoh, saya kok contohkan pembahasan yang luasnya biar kita paham makna sunnah. Ramai kan orang-orang orang-orang yang memahami salafilah saya katakan. Isbal, tau isbal enggak? Isbal itu pakaian di atas mata kaki, namanya isbal. Sehingga orang yang pakaiannya itu melebihi mata kaki dikatakan tidak sunnah kalau bahasa Indonesia nya namanya celana cingkrang. Wo oh, itu cingkrang. Nah mereka menilai saya. Wo ini Ustadz nggak sunnah, nggak mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini lihat pemahaman kayak gini ini salah. Orang nggak paham konsep sunnah. Padahal isbal itu fikih. Ya enggak. Ya enggak. Kan ada dalilnya. Orang yang apa berpakaian di bawah mata kaki juga ada dalilnya. Jadi jangan sampai pemahaman itu seakan-akan satu saja. Enggak. Nah sekarang kembali ke bidah. Wal bidah ayu talaq fil haid talak dikatakan bidah ah, talak itu jatuh ketika si istri dalam keadaan haid atau dia dalam keadaan suci tapi telah digaulinya. Nah, itu namanya talak bidah ah. atau kita sebut talak bidah ah itu talak haram. Ya menjatuhkan talak dalam kondisi haid itu termasuk yang sama dengan haid seperti yang dikatakan di sini kifayatul akhir seperti orang-orang nifas nufasa orang-orang nifas dan juga karena nifas itu kan intinya adalah haid yang berkumpul wanita hamil itu kan tidak mengalami haid tapi haidnya seolah-olah terkumpul selama 9 bulan ya ketika melahirkan keluar semua darahnya sampai 40 hari bahkan dalam mazhab Syafi'i 60 hari ya enggak jadi dalam kondisi dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas maka ketika orang itu mentalak istrinya dikatakan talak bid'ah ah. apa makna bid'ah ah? talak yang haram ya enggak tapi talak yang haram sekalipun itu dikatakan talak haram jatuh nggak hukum talaknya jatuh tetap terkena talaknya terkena nah, atau rin, atau wanita itu dalam kondisi suci tapi dia sudah sempat digauli maka talak ini dikatakan talak haram juga, talak bid'ah. Jadi, talak bid'ah itu adalah mafhum lawan daripada talak sunnah. Kalau talak sunnah, talak dijatuhkan seorang suami kepada istri dalam keadaan suci, dan dia tidak menggaulinya. Sedangkan talak bid'ah dijatuhkan seorang suami talak kepada istrinya dalam keadaan haid, atau si istri dalam keadaan suci, kemudian dia telah menggaulinya. Nah, jadi lawan daripada sunnah adalah bid'ah ah, dan bid'ah ah itu adalah haram. Ya, itu pengertian talak sunnah dan talak bid'ah. Ah. Ya, apa dalilnya? Ada nggak dalilnya Ustaz? Ada, ada hadisnya. Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu tallaqo imratahu wa huwa haid." Ini cerita tentang Abdullah bin Umar ya. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Annahu tallaqo imra'atahu" dia telah mentalak istrinya wahiyah haidun sedangkan istrinya dalam keadaan haid ala ahdi rasulillah pada saat zamannya rasulullah saw fasaala umar bin al khattab rasulullah saw anzalik kemudian ayahnya yang bernama umar bin khattab ini bertanya kepada rasulullah saw tentang si anaknya mentalak istrinya dalam keadaan haid. Fakallah Rasulullah SAW maka kemudian Rasulullah SAW berkata, Murhu fal Perintahkan kepada anakmu yang bernama Abdullah ibnu Umar fal Untuk merujuknya kembali. Summa sikha hatta tathur. Kemudian dia tahan sampai si istrinya suci. Summa tahid kemudian haid kemudian suci. Summa insya'a amsaka ba'du. Jika dia berkehendak dia tahan atau jika dia kehendak dia talak sebelum dia menggauli istrinya. Fatil kalaidah itulah yang dinamakan iddah. masa iddah. Allah ti yang mana Allah perintahkan Antutal laha an nisa bagi orang yang mau mentalak seorang istri. Insya Allah itu dalil ya hadisnya hadis Bukhari riwayatnya dari Umar radhiyallahu anhu. Baca ini adalah kasusnya Abdullah ibnu Umar. Bahwasanya beliau mentalak istrinya sedang haid di masa Rasulullah saw. Kemudian ayahnya mengadu kepada Rasulullah apa yang terjadi anaknya itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, murhu fal Wahai Umar, perintahkan kepada anakmu Abdullah untuk merujuk istrinya, ya. Kemudian hendaklah ia menahan sampai istrinya suci. Kemudian haid. Kemudian suci. Kemudian kalau mau dia silahkan pertahankan pernikahannya. Kalau tidak silahkan cerai dengan cara yang baik. ya Sebelum dia menyentuh istrinya. Nah, itu dinamakan tolak sunnah. Ya. Tolak yang diperintahkan Allah. Supaya wanita ditalak berdasarkan iddah. Jadi dalil itu berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Yang mentalak istrinya dari riwayat itu kita tahu makna apa yang terjadi, maknanya iddah. Ya. Seperti Al-Qur'an apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ya, kalau mentolak istri itu harus sesuai iddahnya. Lihat nih tolak surat at tolak Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa tallaquhunna iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, jika engkau mentalak istri-istrimu, maka talaklah waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah tersebut. Nah, ya. Jadi ini adalah konsep talak sunnah. Sesuai yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Gimana sih kisah Umar yang tadi kita ceritakan? Kita tahu Ibnu Umar adalah putranya siapa? Ibnu Umar adalah putranya Umar Ibnu Khattab. Dan kita tahu Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana mendapat julukan Al Faruq, orang yang sanggup memisahkan antara yang hak dan yang batil. Nah, Umar, ya. Jadi Nur, nur itu cahaya di dalam hati Umar itu sangat tajam. Setiap kejadian dia pasti dia tengok mana yang salah, mana yang benar. Maka Umar ini adalah orang yang punya mata batin setajam setajam itu. Tidak mungkin kalau dia tidak memiliki kesalahan yang sangat tinggi dan keseriusan yang luar biasa dalam ketakwaannya. Jadi dia tengok anaknya dia langsung paham apa maksudnya ini. Jadi Umar ini punya anak yang tadi yang bernama Abdullah. Ada Abdullah, ada Ubaidullah. Ubaidullah dimakamkan di Syria. Di kota Homs, di samping makam Khalid bin Walid, pedangnya Allah, Saifullah al-Maslul sahabat Nabi. Jadi Ubaidullah bin Umar, adiknya Abdullah bin Umar. Kemudian ada Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul di kota Khomas di Syria, Damaskus. Kalau Abdullah bin Umar yang kita ceritakan sekarang dimakamkan di di kota Mekah. Ya. Nah, di sini dikatakan seorang perempuan kata Imam Nawawi, perempuan itu istrinya Umar itu namanya Aminah, istrinya Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Umar ya yang kita ceritakan dalam hadis ini. Istrinya Abdullah bin Umar itu namanya Aminah. Riwayat lain mengatakan namanya Nawar. Jadi julukannya adalah Nawar yang bercahaya. Wanita ini sangat dicintai oleh Ibnu Umar. Istrinya Abdullah Ibnu Umar ini si um, Ibn Ibnu Umar ini sangat mencintai. Sampai dikatakan di alam riwayat kanat tahti imra'atun uhibbuha. Saya ini punya istri yang saya mencintainya sangat. Ya salam itu Abdullah Ibnu Umar ya. Dia sangat baik, dia sangat cantik, dia sangat solehah. Dia sangat cerdas. Ini layak menjadi orang yang sangat dicintai. Umar ibn Khattab, ayahnya, tengok, melihat, "Woi, berbahaya ini anak saya nih!" Ngerti, ayahnya ngerti cinta ini, cinta berbahaya. "Wahai Abdullah ibnu Umar, ini levelnya, level sudah over ini." Umar tahu betul ya, apa yang membahayakan pada din anaknya dan yang tidak membahayakan dia tahu. Jadi ini cintanya kalau dibiarkan terus Abdullah Ibn Umar ibnu Umar ini akan 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 terus menerus dibiarkan melebihi cintanya Allah ini bahaya. Melebihi cintanya Rasulullah ini bahaya. Akhirnya Abdullah ibnu Umar eh, dikatakan oleh ayahnya ayahnya mengatakan kepada Abdullah ibnu Wahai anakku ceraikan istrimu. Wah, tengok. Ibnu Umar menolak, nggak mau ya ayah, ayah saya nggak mau ini ikut-ikut campur dalam rumah tangga saya. Nah, kemudian Abdullah ibnu Umar dipanggil oleh Rasulullah keesokan harinya. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ketika manggil Abdullah ibnu Umar, Rasulullah memberi perintah kepada Abdullah ibnu Umar dengan singkat, wahai ibnu Umar, tolik imroatak. Ceraikan istrimu. Oh. Tadi ayahnya dia menolak, sekarang rasulullah turun tangan, wahai Ibnu Umar, ceraikan istrimu. Ketika ayahnya memerintahkan, nggak langsung dilaksanakan karena nggak ada alasan, ya kan? Ketika rasulullah menyuruh, langsung. Nah, jadi nggak berani dia membantah kalau sudah rasulullah menyuruh, ya enggak? Ibnu Umar akhirnya menceraikan istrinya. Tiba-tiba, si Abdullah Ibnu Umar ini tidak tahu kalau istrinya sedang haid, ya enggak? Kisahnya seperti itu dalam hadis. Saat menceraikan istrinya, istrinya itu dalam keadaan haid. Sedang tidak suci. Jadi saat mentalak istrinya sedang haid ini kemudian diketahui oleh ayahnya yaitu Umar. Umar langsung bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah bagaimana ya Rasulullah? Anakku Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata. Murhu fal Perintahkan kepada anakmu untuk merujuknya kembali. Ah, jadi, apa perintah ini berarti menunjukkan caranya Ibnu Umar? Mentalak istrinya adalah salah. Maka para ulama kemudian menyebut ini dinamakan talak bid'ah, ah. tidak sesuai dengan perintah di dalam menjalankan talak. Akhirnya disuruh rujuk karena masih talak satu, ya enggak? Maka boleh rujuk. Karena talak itu nggak boleh ya. Kalau talak itu sudah tiga kali, talak itu nggak boleh rujuk. Tapi kalau masih talak satu, talak dua, itu diperbolehkan untuk rujuk di masa haidnya. Eh, di masa idahnya. Jadi Rasulullah SAW, Bapak Ibu, memerintahkan supaya dirujuk waktu merujuk itu kan waktu berada di dalam masa idah. Di dalam masa idah. Ya, tiga kali uhur, tiga kali suci. Normalnya ya tiga-tiga bulan lah. Ya enggak? Jadi ketika dirujuk boleh karena dia masih dalam masa iddah. Ayat ini kan menunjukkan kata Rasulullah SAW فَلْيُرَجِهَا. Nah, فَلْيُرَجِهَا. Talaknya jatuh, kemudian Rasulullah menyuruh untuk merujuknya di dalam masa iddahnya. Jadi itu dibolehkan. Makanya dikatakan satu kalimat sudah kesimpulannya kalimat ini banyak sekali pemahaman ya, ya. Talak Ibnu Umar adalah menunjukkan satu talak dan itu talaknya talak bid'ah, ah, mentalak dalam keadaan haid. Nah, dan hukumnya haram. Tetapi walaupun hukumnya haram, talaknya tetap jatuh. Akhirnya kondisi istrinya haid tapi disuruh untuk merujuknya. Ya, itu berarti diminta supaya istrinya ya, tadi itu dirujuk lagi kembali istri sahnya lagi. Gimana tata cara rujuk? Tata tata, tata, tata cara rujuk itu adalah rujuk itu dengan panggil dua orang saksi kemudian dia berkata kepada saksi itu dua saya telah rujuk pada istriku ya, begitu ya ada dalilnya dalam Al-Qur'an ya jadi dipersaksikan seperti saat nikah jadi ini sakral nah gitu jadi ini adalah kisah seorang sahabat Nabi yang amanah dia adalah anaknya Umar ibnu Khattab yang mentalak istrinya dalam keadaan haid dia terkena talak haram. Tapi Rasulullah SAW. Uh, menyuruhnya untuk merujuknya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada mereka. Kepada dia. Sekarang kita ke bab yang kedua. Faslun. Wa yamlikul hurru salasa tatliqat. Ini adalah talak orang merdeka. Kita ini orang merdeka. Wal abdu dan hamba sahaya tatliqatain. Orang merdeka itu. Mempunyai hak talak tiga kali, maksudnya suami ya atau laki-laki itu talaknya tiga kali punya hak dan seorang hamba sahaya mempunyai talaknya cuma dua kali talak, talak hamba sudah tidak ada, hamba sahaya sekarang sudah tidak ada terakhir pada zamannya, uh, uh, siapa namanya, zamannya ini fatul Qarif ini zamannya Syekh Abu Suja. Abu Suja itu masa terakhir ada namanya hamba sahaya, perbudakan. Sekarang sudah tidak ada. Jadi nggak penting kita bahas ya. Wa yamlikul salah salasah tatliqat. Seorang yang merdeka itu memiliki tiga kali hak talak Jadi orang merdeka itu seperti kita punya jatah mentalak istrinya itu tiga kali. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tiga kali itu. Misalnya Misal, misalnya. Dalam perjalanan rumah tangga itu terjadi masalah. Terjadi cekcok, terjadi gaduh, berantem, tengkar, khilaf. Kemudian sang suami mentalak. Ya, suami mentalak istrinya. Lalu di tengah jalan ternyata berubah pikiran. Lalu si suami merujuk kembali di saat idahnya. Maka talaknya sisanya berapa? Dia sudah mentalak satu, maka talaknya sisanya du, dua. Ya. Kemudian di perjalanan rumah tangga, dia kemudian gaduh lagi, berantem lagi, cekcok lagi, marah emosi si suami, mentalak istrinya. Kemudian dia merujuk kembali ini adalah sudah terjadi talak yang ke kedua. Sisanya berapa? Sisanya satu lagi talak. Ya. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga kemudian terjadi lagi pertengkaran. Marah lagi, emosi lagi, talak istrinya lagi. Terjadilah talak yang ketiga. Kemudian habislah jatah talaknya karena dia sudah gunakan semuanya. Karena sudah memakai tiga kali talak, sehingga kalau sudah habis talaknya apa konsekuensinya apa ujungnya dia tidak bisa rujuk kalau sudah talaknya habis tiga kali dia sudah gunakan talak itu dia tidak boleh rujuk ya enggak iya kalau sudah tiga kali talak enggak boleh bahkan menikah ulang pun enggak boleh enggak boleh menikah baru dengan dengan istri yang tadi dia talak sudah talak tiga dengan dengan nikah baru akad baru nggak boleh sebelum istrinya dinikahi oleh laki-laki lain nah, itu ya kemudian ditalak dengan secara talak alami oleh suami yang kedua baru kemudian si suami boleh menikah dengan istri yang dia talak oleh suami yang kedua itu itu maksudnya dari lelaki mempunyai hak talak itu hanya tiga. Ya, jadi talaknya seorang lelaki merdeka seperti kita itu punya jatah tiga. Dalam rumah tangga dia mencalak istrinya mengucapkan kalimat talak itu jatahnya berkurang menjadi dua. Perjalanan lagi dia menjadi talak yang kedua punya jatah talaknya berkurang lagi tinggal satu. Tinggal satu selesai sudah menjadi talaknya sudah habis nggak boleh dia rujuk ya. Ini berlaku. Misalnya gini. Suami mentalak istri satu kali. Kemudian istri menjalani masa iddah. Begitu selesai masa iddah. Tidak dirujuk. Lihat. Istri ditalak oleh suami. Talak satu. Si istri menjalani masa iddah. Tiga kali suci. Selama tiga kali suci selesai. selesai sudah. Si suami tidak rujuk. Maka si istri menjadi lepas dari suaminya dan istri menjadi orang asing bagi laki-laki tersebut. Ya enggak? Apa dalilnya sehingga orang seorang laki-laki mempunyai hak talak tiga? itu tadi. Iza tol'at tol'aku marwatan fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi'ihsan. Ini tolak yang masih tolak dua ya. Tolak satu, tolak dua. Tolak satu dan tolak dua itu adalah fa'imsakum bima'ruf. Tuh dalilnya. Jadi Uh, fiimsakum bima aruf menahan dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik au tasrihum bi atau lepaslah istrimu dengan cara yang baik itu talak satu dan talak dua itu ya jadi kalau ta talak, maksudnya apa ini maksudnya imsakum bima ma'ruf maksudnya adalah rujuk ya enggak itu maksudnya rujuk menahan cara yang ma'ruf itu adalah rujuk kembali kepada istrinya selama dia masih talak satu dan talak dua ini hadis ini Alquran ayatnya jadi menahan itu artinya merujuk menahan maksudnya dipertahankan untuk menjadi istri kembali ya ayat ini atolaku At marrotan tolak satu dan tolak dua adalah fa imsa bimaruf menahan dipertahankan untuk menjadi istrinya kembali autasrihum bi ihsan atau dilepas dengan cara yang baik. Maknanya itu selesai masa iddah. Kalau tidak ruju maka dia sudah menjadi wanita ajnabi Itu adalah talak satu dan talak dua. Yang ayat ini. 229. Terus tentang talak tiga mana Ustaz? Talak tiga ini. Fa'in tolaqoha falatahillulahu min ba'du hatta ghairah. Ini talak tiga ini. Ayat ayat berapa ini? Ayat 230 ya. Ini talak tiga. Kalau ini eh, talak satu, tak dua masih bisa dipertahankan atau dicerai dengan cara yang baik. Kalau talak tiga tidak boleh dirujuk kecuali si istri dinikahi zaujan gairah dengan suami yang lain. Laki-laki nah, yang lain. Ya, Jadi kalau dia mentalaknya lagi maka tidak halal baginya sesudah itu. Hingga istrinya menikah dengan suami selain dia. Zaujan ghairah. Tuh. Ini menunjukkan jumlah talak itu maksimal tiga 3 At-talaku tatliqat. Untuk kita yang merdeka. Wal'ablu, wal'ablu, wal'abdu tatliqatain. Budak itu, ya kita nggak bahas ya. Budak itu hamba sahaya. Mi, Budak itu hamba sahaya. Jadi dua kali saja. Kalau tadi ya, memerdeka jatahnya tiga, kalau budak itu cuma dua kali. Ya, itu zaman enam hijriyah masih ada. Sekarang sudah tidak ada. Ya, wayasihul istisna itu yang saya katakan tadi tolak rajai. Nah, bahwa batasan talak adalah tiga kali. Jika seorang telah mentalak istri sekali, maka masih tersisa kesempatan dua kali talak. Jika suami rujuk, nah, Maka maka tidak menghapus talak yang terdahulu. Talak itu dapat dirujuk dua kali. Jadi kalau dia rujuk, ya jatah talaknya masih dua. Kalau dia talak lagi, jatah talaknya masih satu. Kalau talak lagi, tiga udah habis. Ente nggak boleh nikahi lagi. Nggak boleh rujuk lagi. Kecuali si istri sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Itu namanya talak rajai. ya Mengurangi jatah talak. Nah sekarang kembali kepada matan. Dan sah talak istisna. Istisna itu pengecualian di dalam talak kalau dia menyambungnya. Maksudnya apa? Istisna itu artinya pengurangan. Maksudnya gini. Saya talak kamu tiga kali saya kurangi satu. Nah, itu wasolahu disambung. Jadi tetap talaknya mendapatkan talak dua. Tapi kalau seperti ini. Saya talak kamu tiga. Terus besoknya bilang, saya kurangi satu. Nah, kalimat saya kurangi satunya di esok hari. Itu nggak boleh. Tetap talak terjadi. Maka talaknya harus istisna. Harus sa wasolahu, disambung. ya Jadi talak istisna namanya. Talak, mentalak, tapi dikurangi. Saya tolak kamu tiga, dikurangi satu. Istisna di sinarnya ikhtisor, dikurangi. Wa yasihu ta'alikuhu fi sifati talak juga sah ketika digantung, diikat dengan sifat dan syarat. Maksudnya bagaimana? Kalau talak mu'allak itu maksudnya talik ta itu talak mu'allak, talak yang digantung, ya. Talak yang menggantung. Jadi talak itu talaknya menggantung, ada syarat, ada sifat. Maksudnya diikat bagaimana Ustaz? Diikat dengan kondisi. Itu sah. Ada dua macam talak mu'allak ini mualak mu ya saya namakan talak mualak talik itu mualak digantung mualak bisifah dan mualak bisyarat syarat Nah itu kalau mualak bis Bagaimana misalnya saya kamu talak jika sudah masuk bulan September Nah itu kan itu namanya sifat atau misal lain misal lain talak mualak dengan sifat saya cerai kamu, kalau anakmu sudah lahir itu sah ya itu namanya talak muallak digantung dengan sifat atau saya talak kamu jika matahari esok terbit nah itu namanya talak muallak bisifat wayasehu talikuhu bisifah bisifati muallak yang ini namanya talak muallak talak yang menggantung dengan sifat bagaimana talak yang menggantung dengan syarat ada lagi contohnya talak menggantung dengan syarat itu contohnya misal suami mengajak berkunjung atau ziarah ke rumah orang tuanya orang tua suami hai istriku ayo kita ziarah ke rumah ayahku ke rumah ibu ke rumah orang tua saya istri ini nggak mau karena hubungan istri sama mertua nggak baik istrinya menolak maka dengan itu kejadian itu suami mengatakan. Kalau kamu besok nggak datang ke rumah orang tuaku. Kamu tertalak. Nah itu artinya habis syarat. Jatuh talak kalau nggak datang. Tapi kalau datang gugur talaknya. Ya enggak. Misal lain. Wahai istriku kalau kamu masuk rumah. Kamu tertalak. Nah, itu berarti uca ucapannya berat itu. Jangan main-main ya. ya Itu namanya talak mu'allak dengan syarat. Walayaka nikah. Talak itu nggak mungkin terjadi sebelum nikah. Yang nggak ah, lah. Nikah itu adalah salah satu terjadinya talak. Kalau ada percecokan. Jadi nggak mungkin talak terjadi sebelum nikah. Bukan dikatakan talak. Kalau belum nikah. Ya enggak? Nah, Wa arba'un la yaka'u kuhum Dan tidak terjadi hukum talak itu kepada siapa? Asobi. As Asobi itu masih di bawah umur. Masih anak kecil nggak nggak sah wal majnun nggak sah juga orang yang gila wal naim orang yang sedang tidur nggak sah juga wal mukroh orang yang dipaksa nggak sah juga ya jadi itu adalah itu tadi ya hukum talak hukum talak tiga sekaligus apakah jatuh talak jatuh ini dari Umar pada waktu Rasulullah menjadi khalifah, orang-orang telah men, dengan mudah menjatuhkan talak tanpa perhitungan yang matang. Maka Sayyidina Umar Ibn Al Khattab memutuskan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus. Yakni tidak rujuk kembali antara suami istri yang bertalak itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana ala ahdi alaihi wasallam. Talak pada zamannya Nabi. Talak pada zamannya Abu Bakar. Dan talak pada zamannya dua tahun ketika Umar menjabat jadi gubernur Tolak wahidatan. Tolak tiga kali sekaligus. Itu satu kali talak. Faqala Umar Khattab. Ya ini masih zamannya Rasulullah. Zamannya Abu Bakar. Dan dua tahun kepemimpinan Umar. Tolak satu tolak tiga kali diucapkan. Itu masih satu hukumnya. Tapi ketika Umar bin Khattab. Inna nasa fi amrin qad lahum fihi Falau amdain alaihim fa alaihim. Jadi seperti itu. Ketika sudah maka dihukumi talak itu satu kalau saat zamannya Nabi dan Abu Bakar dan dua tahun Umar ibnu Khattab. Karena mereka memudahkan sekali kalimat-kalimat talak. Di kita na'udzubillah. Seorang laki-laki itu tugasnya kuat. Orang yang membimbing si istri. Mendidik istri. Mengajarkan istri. Menasehati istri. Itu tugas suami. Sebagaimana Allah berfirman. Ar-rijalu qawwamuna Wahai laki-laki, wahai para suami, kalian adalah pemimpin rumah tangga yang kuat, yang kokoh. Bagaimana Allah juga mem memuliakan dirimu di antara yang lain. Jangan takut karena engkau diberikan oleh Allah jalan untuk untuk menafkahkan kepada mereka. min amwalihim. Sedangkan wahai istri, tugas kamu adalah fasolihatu konitat. Kamu adalah wanita yang harus solehah. Menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga diri di dalam rumah. Nah, sedangkan ketika dalam perjalanan rumah tangga ada begaduh, ada selisih, ada bertengkar, ada khilaf satu sama lain, ada salah faham. Tidak bisa diarahkan seorang istri maka kamu harus menasihatinya. Wallati takhafuna Wahai suami-suami yang takut istrimu. Tidak mentaatimu. Faizuhunna. Nasihatilah dengan ma'u'izzatun hasanah. Cara yang baik nasihatnya. Kalau dia tidak bisa dinasihat dengan cara yang baik. Wahjuruhunna. Maka asingkan tempat katil tidurmu. Jauhkan dia pisah ranjang. Filmadajia. Wadribuhun. Maka kalau dua ini tidak bisa, dinasehati tidak bisa, tidur dipisah tidak bisa, wadribuhun. Maka pukullah ghairi mubarrih. Pukul dengan tidak menyakiti, tapi pukul mendidik. Pukul pakai siwak pakai cubit ke, cut gitu. Ya. Ya, kalau semua tiga ini tidak bisa, maka fa in khiftum syiqaqa hima fab'atsu hakaman min ahli. Kalau kamu tidak bisa menasihati dengan cara step by step ini, tiga, tiga cara ini, maka utuslah juru damai yang hakim, yang adil, yang mengerti agama dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Yurida islaha yuafiqillahumma. Semoga kita insya Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalani rumah tangga. Ya, ya nah, tadi empat orang yang tidak sah dalam talaknya adalah anak kecil, orang yang gila, dan orang yang tidur, dan orang yang dipaksa. Maka dalam hadis Rasulullah, Rufi al diangkat pena. Maksudnya catatan amal dari tiga orang. Maksudnya tidak dibebani, tidak bersalah, dan tidak berdosa. Siapa itu? Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang gila sampai dia sembuh. Dan orang anak-anak sampai dia balik. hatta Dan juga Rupiah khata Orang yang sedang diangkat dari umatku kesalahan dia saat dia apa malu apa malu lupa anisian orang lupa itu tidak bisa dihukumi wa dan orang-orang yang dipaksa wal jadi ini adalah tidak terjadi talak ketika terjadi kepada anak kecil atau orang gila orang yang tidur atau orang yang sedang dipaksa ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah bahas tentang talak bagian terakhir. Ini berarti kita sekarang membahas, insya Allah minggu depan pembahasan tentang rujuk, ya rujuk bagaimana rujuk yang baik. Nanti kita masih masih bahas tentang fikih nikah. Kita sekarang memperbanyak atau kita menyeimbangi dengan dengan tasawuf sedang berada di dalam bulan hijrah atau bulan Muharram. Kalau sudah berbicara masalah Muharram, Bapak Ibu sekalian yang Allah, kita tidak lepas dengan namanya pembahasan akhlak. Akhlak itu adalah salah satu target Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innamabu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kepada kalian kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Rasulullah mengatakan juga ad-dinu al-muamalah. Agama itu Islam itu adalah muamalah. Bagaimana kita berinteraksi dengan yang baik. Ya, pertanyaannya kepada kita. Waktu yang kita lewati Tahun berganti tahun, berbulan berganti bulan, minggu berganti minggu, ya, hari berganti hari. Adakah ahlak kita baik? Adakah ba apa pahala kita investasi akhirat kita banyak atau dosa kita lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya? Maka ini harus kita fahami dan kita renungi di dalam tahun 1444 -14 -14 ini. Jangan sampai kita dosa banyak jangan sampai kita menambah dosa, jangan sampai kita berbuat salah. Hari kemarin sama dengan hari hari ini sama dengan hari kemarin. Maka Nabi mengancam, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa magbun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia orang yang tertipu. Ya. Siapa yang hari ini lebih teruk daripada hari kemarin maka huwa mal'un orang yang terlaknat. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin robeh maka dia orang yang beruntung. Nah, kita harus bertanya kepada diri sendiri, ya. Dalam kajian tasawuf ini pertanyaannya pentingkah kita menjaga kesehatan rohani kita, Bapak Ibu? Jawabnya. Penting enggak kita menjaga kesehatan ruh ruh kita? kesehatan spiritual kita, kesehatan hati kita, jangan dijawab. Kalian pasti tahu, bapak ibu tahu jawabannya, ya. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari tiga elemen, tiga faktor. Manusia itu terdiri tidak lepas daripada tiga elemen. Kita sekarang mempunyai jasad, yang jasad itu punya tubuh dan badan, dan kita masih hidup mempunyai akal yang mana dengan akal itu kita bisa berpikir, bisa bisa mengingat, bisa menyimpan data, memori dan kita mempunyai di dalam kehidupan ini masih hidup karena kita masih punya ruh. Ya enggak? Kita masih punya ruh. Masih punya nyawa. Yang mana setiap jasad, akal dan ruh ini memiliki hak-haknya untuk diberikan suplemen. Diberikan vitamin, diberikan makanan. Makanannya jasad tentu kita tahu. Makanan, makanan yang kita makan. Akal juga kita tahu. Kita harus mengisi akal kita dengan pengetahuan. al afak wawasan. Dan juga ilmu-ilmu yang harus kita bahkan Rasulullah SAW di dalam doanya. Rabbi ilman, tambahkanlah aku ilmu ya Allah. Ini adalah makanan akal. Dan sedangkan ruh kita juga perlu namanya asupan makanan, suplemen, atau vitamin yang dinamakan zikir. Nah, ini adalah haknya. Bagaimana kita mengenal dan bagaimana kita tahu Allah mengawal, Allah menggait, membimbing ketiga hal ini agar tetap terjaga kepada kesehatannya. Bagaimana? Yang pertama kita dinamakan rukun Islam. Supaya akal ini, jasad ini, dan roh ini sehat, kita memerlukan Islam. Islam itu datang sebagai guide, sebagai pembimbing hidup kita. Kalau kita intisarikan, Islam itu berarti dikategorikan tiga kalimat. ya Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ya enggak? Rukun Islam, rukun iman, dan terakhir adalah ihsan. Bagaimana kita, kalau kita kaji hadis Nabi dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, di situ ada kisah Rasulullah SAW direwetkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu ya. Saat itu datang Jibril Alaihissalam, di dalam majelisnya Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah tiga hal tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan, yang mana berisi kalau Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Jadi Islam itu kalau kita kalau kita katakan sesuatu yang nampak oleh mata indera kita itu Islam sesuatu yang nampak oleh kita. Nah itu urusannya manusia. Jadi manusia bisa bisa diberikan otoritas untuk menilai yang nampak-nampak saja yang terlihat oleh mata kita, ya, enggak. Islamnya orang, kita tahu bagaimana dia sholatnya, hajinya, jakatnya, ya, enggak. Dia sudah bersyahadat, kita tahu, kita nampak. Yang berhak menilai iman dan yang berhak menilai ihsan kita hanya Allah, ya, hanya Allah semata yang berhak menilai iman seseorang dan ihsan seseorang. Si Fulan imannya lebih baik daripada Fulan ini. Itu enggak boleh, itu urusannya Allah. Enggak boleh menilai iman seseorang kita, karena ini adalah wilayahnya Allah, karena ini adalah domainnya Allah. Ya, urusannya Allah itu jadi manusia yang hanya diperbolehkan melihat lahiriahnya saja. Dia bisa menjalankan sholat, masya Allah, dia masih Muslim, dia bisa puasa di Ramadan. Dia seorang Muslim, ya, itu yang dinamakan Islam, yang bisa kita lihat oleh mata kita. Kita, nah, yang kedua adalah dinamakan rukun iman. Rukun iman itu fungsinya apa? Fungsinya iman adalah menjaga akal. Iman ini tugasnya menjaga akal. Lihat, Islam menjaga jasad, iman menjaga akal, agar apa supaya? Kita itu bekerja dengan baik akal kita. Iman memiliki fungsi kita beriman kepada Allah menjaga akal kita. Beriman kepada Nabi dan para Rasul menjaga akal kita. Beriman kepada malaikat pada hari kiamat. Kitab-kitab Allah tentang kodok dan kodar kita yang baik maupun yang buruk. Khair wa syarih, itu adalah menjaga akal, ya enggak. Dan yang terakhir ihsan. Ihsan ini mungkin teman-teman belum banyak mengenal. Ya, lihat. Kita bahas Ihsan nih. Kawan-kawan belum belum mengerti tentang Ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha. Kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'in lam takun tarah. Fa'innahu yaroka kalaupun kamu beribadah tapi belum bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat kamu. Itu namanya ihsan. Jadi artinya seakan-akan kita melihatnya saat kita menyembah, jika belum bisa melihat Allah dalam setiap interaksi kita, maka yakinlah Allah melihat apa yang kita lakukan. Itu prinsip ihsan. Apa ringkasnya? melahirkan atau menghadirkan Allah, merasakan kehadirannya Allah dalam setiap interaksi kita, itu namanya ihsan. Ya, di atas tiga mempunyai makanan dan di bawah tiga menjaga apa yang kita di atas ini. Tiga menjaga yang tiga. Nah, dalam terminologi tasawuf ada yang dinamakan dengan syariat. Syariat. Jadi orang mempunyai jasad, dia dijaga oleh Islam, tapi dia harus tahu namanya syariat. Syariat itu artinya adalah produk, produk hukum. Yang kedua adalah tarikat. Tarikat itu artinya torik, torik itu jalan, jalan. Dan yang terakhir namanya hakikat. Hakikat itu artinya hakikat. Ya, saya ingin jelaskan sedikit saja ya. Banyak di sekeliling kita, di masyarakat kita, salah faham dan salah kaprah memahami itu tarikat atau kita sebut tarikoh. nih nih. banyak orang paham dengan dengan sebutan tarikoh. jadi ada orang beranggapan kalau nggak masuk tarikah ini kita akan orang biasa kalau kita sudah masuk tarikah ini kita menjadi orang yang hebat dia bergaya-gaya saya katakan tarikat itu hanya bukan hanya sekedar zikir 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 bukan Kebanyakan kita menganggap tarikat itu zikir. Dapat ijazah dari ulama ini, dari syekh ini. Kita amalkan itu tarikat namanya. Bukan. Bukan seperti itu pemahaman tarikat itu. Saya ingin luruskan ya Bapak Ibu ya. Saya ingin benarkan cara berpikir pemahaman tarikat yang baik. Tarikat itu yang kita ketahui ada tarikat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Tarikat Syazili, Abdul Hasan Zili. Tarikat dia dan lain sebagainya, ya tarikat itu artinya jalan, jalan menuju Allah. Ya contoh ente mau pergi ke satu daerah, saya mau pergi ke Indonesia, saya lewat transit lewat Singapura, tapi tujuannya Indonesia sama ada orang lewat dari Dubai ke Indonesia langsung, itu namanya tarikat berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ya enggak, jangan sampai ada tarikat dia mengatakan ini tarikat yang banyak jamaahnya tarikat yang baik itu nggak boleh nih nggak boleh seperti itu menilai tarikat ini baik tarikat ini tidak baik gak boleh mana yang tarikat yang baik bapak ibu mana tarikat yang baik itu bagaimana tarikat yang baik itu adalah tarikat yang melaksanakan dia mampu dan istiqomah menjalankannya yang terpenting bagi saya adalah Syariat dulu, jangan langsung ke Tarikat. Kenapa? Indonesia banyak ramai orang-orang menuju ke Tarikat, tapi Syariatnya nol, Syariatnya kosong, Syariatnya abal-abal, nggak -abal, tahu apa-apa dia. Ditanya Syariat, wudhu aja saja nggak benar dia. Ditanya Najis, dia tidak tahu. Ya, ditanya Syarat dan Rukun Salat, dia masih bingung, nggak bisa membedakannya. Ini salah orang langsung ketarikan nggak boleh harus syariat dulu harus kuat dulu syariatnya itu yang membedakannya sehingga apa sehingga yang membedakan adalah dia bertarikah dia melihat mursyidnya seakan-akan mursyidnya itu dia nggak pernah salah nggak boleh seperti itu jadi mursyid salah dia anggap betul saja ini nggak boleh karena yang didasari adalah orang-orang tersebut adalah mengkultuskan, mensucikan, mengagung-agungkan gurunya melebihi daripada nabi dan rasul ini nggak boleh karena orang yang seperti itu kurang syariatnya kurang belajar fikihnya ya nggak jadi kalau masuk wilayah yang kedua itu harus kuat dulu syariatnya nah itu jadi nggak boleh instan ya apa tujuan tarikat tujuan tarikat adalah untuk mengedukasi untuk mendidik sejak kita lahir sampai kita mau mati nah, itu adalah tujuan tarikat harus ada ngajinya. Gak boleh berhenti. Itu tujuan tarikat. Harus punya guru untuk membimbing hidup kita. Menasehati kita. Menginstal iman kita. Contohnya. Udah sholat belum? Belum. Saya udah zikir aja. Nah, ini adalah orang yang orang yang salah. Gak paham dia. Dia hanya membutuhkan yang dia asa adalah kecerdasan intelektual saja. Tapi tidak diimbangi dengan ihsan tidak sampai ketataran tarekat ini orang yang salah ya dalam dalam masyarakat kita jadi manusia itu terdiri dari tiga komponen jasad akal dan ruh semuanya harus berjalan seimbang harus balance semuanya nggak boleh jasadnya nggak boleh jasad kita tuh selalu dimanjakan nggak boleh ya kalau sakit segera langsung tanya ke dokter mengkonsumsi obat agar fit ya enggak? Sedangkan akalnya diabaikan. Bodoh pinter itu adalah takdir pemberian Allah. Enggak boleh. Allah dikambing hitamkan. Enggak boleh gitu. Semuanya harus mendapatkan asupan. Jasad asupannya ada. Akal makanannya ada. Ruh makanannya pun ada. Jadi harus punya siraman, suplemen, makanan atau gizi yang sama. Nah, kita Kenapa kita perlu memperhatikan? Karena di situ ruh kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita memperhatikan ruh kita? Harus kita perhatikan setiap hari kesehatan ruh kita. Harus kita perhatikan hati kita bagaimana grafiknya, bagaimana keadaan hati kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena ruh itu Bapak Ibu besok berpikir kalau kita besok jumpa sama Allah kalau kita besok bertemu sama Allah, apa yang kita banggakan di hadapan Dia? Saya kasih jawaban. Ya, saya kasih jawaban nih. Di dalam surat Asy-Syu'ara. Di dalam surat Asy-Syu'ara. Di dalam surat Asy-Syu'ara nih ayat 88 sampai 89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim." Lihat. Menceritakan hari kiamat Allah itu. Di mana hari kiamat nanti, harta dan anak keturunan kita tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya kecuali orang-orang yang mendapatkan menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan kondisi ruh yang baik. Ini jadi modal utama ketemu Allah ya, Bapak Ibu. Hati yang baik adalah modal ra'sul mal, modal utama kita jumpa dengan Allah kita dikasih kesempatan oleh Allah hidup berapa puluh tahun 63 70 bahkan 80 atau ada yang dikasih bonus 100 tahun ya enggak apa fungsinya Allah kasih kita umur ini sebagaimana umurnya umat Nabi Muhammad fungsinya apa untuk membersihkan ruh kita ya untuk membersihkan ruh kita ruh sehingga kalau kita pulang ke ke, ke, ke tempatnya Allah kita pulang ke hari bahan Allah dalam keadaan bersih. Karena surga itu hanya menerima, surga itu menerima hanya orang-orang yang sudah bersih hatinya. Allahu Akbar. Dikatakan oleh Allah seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa itu ada di hati kata Rasulullah. At-taqwa Al-ismu Al dan dosa mahakafi sadrik. Dosa itu membuat gelisah di hati. Tidak tenang hidup. Itu dosa. Efek daripada dosa adalah nggak tenang hidup. Ya enggak? Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuan-Tuan. Apa yang menjadi kebanggaan hidup kita selama ini? Apakah mobil atau kereta yang mewah? rumah yang besar dan hebat, besar, mewah. Atau kita kerja menumpuk harta siang malam. Ada orang yang hidupnya tujuannya seperti itu. Ada. Tapi Allah punya kata kunci. Inna akromakum. Orang yang kalian paling takwa di antara kalian adalah. Atsukokum. Orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang rumahnya besar. Bukan orang yang hartanya banyak. Bukan. Ya, Rasulullah SAW itu mengajari kita seperti itu. Yang ketiga, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kita. Allah melihat innallaha yang ila suwarikum wala ila walaki yang ila kulubikum. Allah tidak, tidak tengok harta kita. Tidak tengok rupa luar zahir kita. Tapi Allah tengok hati kita. Ma sudurikum. Allah itu ya. Jadi kita harus memperhatikan hati kita. Nah, saya buat analogi. Saya buat analogi ini ya. Bapak Ibu, kalau di dalam kerjaan kita akan didatangi oleh seorang presiden atau rumah kita akan didatangi oleh gubernur. Apa yang kita mesti lakukan? Kita pasti akan bersih-bersih ya. Ruangan kita, rumah kita pasti akan kita rapih, bersih, tidak ada kotoran satu apapun. Terlihat kotor, tidak ingin. Kita ingin bersih. Bagaimana? Bagaimana sekarang hati kita? Hati kita tidak bersih, dan hati kita masih kotor. Ya, karenanya orang yang hatinya baik itu tidak pernah melihat kuantitas maksiat yang dilakukan. Lihat orang yang hatinya bersih, dia tidak melihat kuantitas maksiat yang dilakukan, bukan seberapa besar dosa yang dia lakukan, tetapi orang yang hatinya bersih, kepada siapa dia berdurhaka, kepada siapa dia berdosa. Pasti jawabannya Allah. Itulah tujuannya, fungsinya. Tazkiyatun nafas. Kalau orang nggak suka dengan kalimat tasawuf, maka kita alihkan dengan kalimat tazkiyatun nafas. Ada orang yang alergi dengan kalimat tasawuf. ya Di antara masyarakat Nusantara, nggak suka dengan kalimat tasawuf. Karena tasawuf itu menyembahnya menyembah Allah dengan cara yang gak baik. Orang seperti itu harus kita memberi paham. Itulah fungsinya kenapa kita harus menjaga hati dalam bulan hijriah ini. Tujuannya adalah tazkiyatun nafas. Salah satu, saya katakan salah satu. Karena banyak cara untuk membersihkan hati, membersihkan ruh, membersihkan jiwa ini. Banyak cara, tapi ulama menawarkan tazkiyatun nafas. Yang mana tazkiyatun nafas itu di dalam surat al ala dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Uh, apa sabis merobikal ala ladi kholaka fasawa waladi qaddara fahadha waladi akhdi almarah ya kan senukri kuala fadang sa'illa masya Allah ini lihat di surat al ala ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tazkiyatun nafas surat tazkiyah menjelaskan tentang tazkiyatun nafas membersihkan jiwa kemudian tumbuh kemudian menumbuhkan itu fungsinya tazkiyatun nafas. Orang kita masuk istilah tazkiyatun nafas itu terdiri dari kalimat dua, tazkiyah, tazkiyah dan an-nafas. Tazkiyat itu dari kalimat zakat. Zakat itu sama prinsipnya dengan zakat. Zakat itu artinya tumbuh atau bersih, ya. Zakat makna pertama bersih dan yang kedua adalah tumbuh. an artinya ruh atau bisikan dorongan hati kita. Jadi Tazkiyatun nafas itu adalah salah satu metode. Makanya saya katakan salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita. Jadi membersihkan jiwa, menumbuhkan jiwa itu adalah kita ibaratkan gelas. ya. Gelas itu kan kalau isinya di dalamnya kotoran, sesuatu yang najis. Maka tazkiyah itu adalah caranya untuk menguras kotoran dan membersihkan kotoran tersebut. Kemudian diisi dengan nilai-nilai yang baik. Sehingga yang keluar adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang positif. Makanya pernah ditanya oleh Ibnu, Ibnu Qayyim ya. Baik mana istighfar atau atau tasbih. Lihat. Istighfar apa tasbih yang lebih baik? Ayuhuma anfa. Manakah yang lebih bagus? Manakah yang lebih bermanfaat untuk seorang hamba? Memperbanyak istighfar atau memperbanyak tasbih? Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim. Jika kain sawbu taqiyan naqiyan fal bukhuru wa ma'ul wardi anfa. Jika pakaian kita itu bersih, ya, pakaian kita sudah bersih nih, maka wangi, wangi, wangian, wangi, wangian dengan dan air, air war, war, terus mawar itu lebih manfaat. Tapi kalau pakaian kita kotor, maka sabun, sabun dan air itu lebih manfaat. atasbih tasbih bahurun al asfia tasbih itu adalah minyak wanginya pakaian dan istighfar adalah sabunul usot pembersih dari dosa-dosa. Jadi kalau kita masih kotor kita istighfar, tapi kalau kita sudah bersih ya kita tasbih atau salawat Nabi kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berfungsi satu sama lain. Kalau kalian kenal Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin itu tazkiyah isinya. Ya. Tazkiyatun nafas. Jadi kita harus sama-sama mengerti bahwa menjalani hidup ini tidak lain kita harus berada di dalam koridor menjaga hati. Nah, kalimat an nafas tadi itu artinya jiwa dan ruh. Simple. Simple saja. Jadi orang kalau misalnya dia ingin membersihkan hati, kita tengok dulu nafsu itu terbagi tiga. Ada nafsu namanya lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Yang mana Allah ceritakan jelas dalam Al-Quran. Dimulai daripada yang bawah dulu, eh, daripada yang atas dulu. Namanya nafsu amarah. Amarah itu artinya kan nafsu amarah kalau bahasa Indonesia ya. Amarah itu bisu. Kalau dalam bahasa Indonesia nafsu amarah. Nafsu amarah itu apa? sering nafsu yang memerintahkan kepada sesuatu yang tidak baik itu nafsu kita nafsu yang menggiring menyuruh kita kepada hal yang tidak baik Nah Bapak Ibu kita harus kenal dan mengenali musuh kita saya nggak ajak kenali musuh kita ya tapi dalam tubuh kita ini ada tiga nafsu yang harus kita pahami nafsu yang suka menyuruh kepada yang tidak baik itu adalah nafsul ammarah sholat subuh azan dengar. tapi ketika azan dia matikan alarmnya ya setan dan nafsunya berbisik masih panjang waktunya terus tidur itu nafsu amarah namanya ini sekarang kita hari libur weekend ya enggak itu artinya nafsu amarahnya masih menguat kepada diri kita nauzubillah dalik. padahal kita enggak ada alasan kita masih sehat ada kalau jauh masjid ada kereta ada cycle atau ada apalah masih dengar jelas bahkan nabi dulu ada dihadapkan orang yang buta orang buta itu waktu azan subuh datang kepada rasulullah ya rasulullah saya ini buta saya enggak ada alasan eh saya ini kan boleh dapat uzurkan tidak pergi ke masjid ya enggak Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah, enggak apa-apa, enggak apa-apa, silahkan salat di rumah. Kemudian Rasulullah kena tegur, kena tegur oleh malaikat Jibril. Wah oh ya Rasulullah, kenapa engkau beri izin kepada bapak tua itu? Orang tanyakan kepada orang tua itu, apakah dia masih mempunyai pendengaran yang kuat? Kalau dia masih mendengar, berikan larangan untuk dia sholat di rumah, pergi ke masjid. Masya Allah. Ya, sekarang kita naik kepada nafsu lawamah. Sebelum saya akhir, ya, saya terakhirnya, nafsu lawamah itu apa artinya? Nafsu lawamah adalah nafsu yang mengajak, atau nafsu yang menjadikan kita susah move on. Susah menjadikan kita move on dari kesalahan. Ini ada orang yang merasa dosanya tidak diampuni. Ya, ada manusia yang seperti itu. Saya usah dosanya banyak. Gue dosanya menggunung seperti Masya Allah. Pasti Allah gak akan ampuni dosa saya. Ini namanya nafsu lawam. Menyalahkan diri seumur hidup. mencela, Mencaci diri. Itu namanya lawam. Ya. Padahal misalnya dosanya masih kategori kecil. Dulu sahabat Nabi ada modelnya seperti itu. Dia takut. Dia takut sehingga dia putus asa daripada rahmat Allah. Ada sahabat nabi datang, "Ya Rasulullah, saya punya dosa besar ya Rasulullah. Hukum saya ya Rasulullah." Kata kata sahabat ya. Kemudian nanya nabi bertanya, "Dosa kamu apa emangnya? Lebih bas lebih besar mana membunuh atau dosa yang lain?" "Iya ya Rasulullah, dosa saya lebih besar, lebih besar daripada membunuh ya Rasulullah." "Ya udah tobat saja," kata Rasulullah. Kemudian dia bilang Ya Rasulullah saya nggak bisa bertobat. Saya pasti akan masuk neraka ya Rasulullah. Dosa saya nggak akan bisa diampuni ya Rasulullah. Lebih besar daripada syirik. Oh. Nabi bertanya. Apakah benar lebih besar daripada syirik? Dia menjawab. Ya ya Rasulullah. Lebih besar daripada dosa syirik ya Rasulullah. Nah. Anda tahu ya, wahai Bapak Ibu, tuan-tuan, dosanya apa sahabat ini? Dosanya apa sahabat Nabi ini yang curhat, yang menghadap Nabi, yang mengadu kepada Nabi? Dosanya adalah melihat kaki seorang perempuan yang bukan mahramnya Keren ya? Hebat nggak? Mental sahabat itu. Mental sahabat. Didikan Nabi. Dia tidak melihat dosanya. Tapi dia melihat kepada siapa dia berdosa. Allahu Akbar. Jadi yang paling bagus, yang levelnya paling tinggi adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr. Irji'i ya tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki mardiyah. Ya. Dia taat kepada Tuhannya. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang taat kepada Allah. Makanya perhatikan di Al-Quran ada ayat yang tadi saya katakan ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah jadi nafsu mutmainnah itu besok kalau kita pulang ke rumah Allah ketika kita pulang ke surganya Allah Rodi Allah, Allah ridho kepada kita. Rodi atamardiyah dan mendapat ridho dari Allah. Dia ridho kepada Allah sang pencipta dan Allah meridhoi dia. Dia cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai dia. Jadi cintanya berbalas. Itu namanya nafsul mutmainnah. Ya. Bapak Ibu, sekarang kita bertanya. Kita berada di nafsu yang mana nih? Allah ma'inna nas'aluka nas nafsul mutmainnah ya Rabb. Ya. Walhamdulillahi alamin. Saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita tambah lagi nanti esok uh, minggu hadapan. Semoga kita berada di dalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam nafsul mutmainnah yang kondisinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuk kita sama-sama kalau tidak ada yang bertanya silahkan kita tutup dengan muhasabah, merenung, berdoa, bermunajat kepada Allah sehingga kita dengan apa yang kita sampaikan, kita pelajari, kita bisa mendapatkan tujuan hidup kita yaitu menjaga stabilnya akhlak kita jasad, akal, dan ruh. Islam kita terjaga, menjaga jasad. Iman kita menjaga akal. Ihsan kita menjaga ruh kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaik Allahumma lakal hamdu. hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yang bagi lijalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Menatap, yang Maha menyaksikan, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat. bin binazir ya Allah. Tengok kami ya Allah, Pandang kami ya Allah dengan pandangan kasih sayangMu. Kami memohon kepadamu dengan segala kefakiran kami kepadamu. Kami memohon kepadamu dengan segala kehinaan kami kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang telah lalu. Maupun yang akan datang Ampuni dosa-dosa kami ya Allah Yang kecil maupun yang besar Ampuni dosa-dosa kami ya Allah Yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah Yang tampak maupun yang tidak tampak Yang ingat maupun yang terlupakan Kami mukassirun Kami orang-orang yang sangat banyak kurang tetapi ya Allah rahmatuka arja'in dana min amalina kasih sayangmu sangat kami harapkan daripada amal-amal kami wa maghfiratuka awsa'u min zunubina maafmu lebih besar dan lebih luas daripada dosa-dosa kami nahnu ala babika ya rab nas'aluk kami berada di dalam pintumu ya Allah, pintu ilmu, maka kami memohon kepadamu. Nas'aluka ya Rab. rahmatan min indik, wa fadlik fa innahu la yamlikuha illa Kami memohon rahmatmu, karuniamu, sesungguhnya rahmat dan karuniamu tidak dimiliki selain dirimu ya Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata lil imama. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Rahman ya Rahim. Karuniakan kami istri, pasangan kami, suami dan zuriat kami sebagai permata hati yang baik. Ketika dipandang memberikan ingat kepadamu ya Allah bahwa mereka adalah amanah amanahmu yang yang mohon kami bantu untuk menjaganya ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah bantu kami agar selalu dapat ingat kepadamu. Bantu kami agar selalu kami dapat bersyukur, pandai bersyukur kepadamu. Dan bantu kami ya Allah agar kami dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik untukmu. Jaga ya Allah iman kami. Kuatkan iman kami ya Allah. Sesungguhnya hati kami sangat berbolak-balik sabit kulubana ala ta'atik. Tarif kulubana ala dinik. Jadikan hati kami kokoh berada di dalam agamamu, ya Allah. Kokohkan hati kami, iman kami agar selalu dalam ketaatanmu, ya Allah. Allahumma salli ala asayna Muhammadin. Tibbil kulubi wa dawaiha. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Wa nuril absar wa diyaiha. Wa kutil arwah wa ghizaiha. Wa sallallahu Alaihi Muhammad. Sampaikan salawat dan salam ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Afiahkan jasad kami dari segala penyakit ya Allah. Dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jernihkan pandangan kami ya Allah dengan pandangan yang bagus. Jauhkan dari pandangan-pandangan yang haram. Dengan, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu ya Allah. Berikan kami roh yang kuat, roh yang suci, roh yang bersih. Agar kami berhadapan denganmu esok kembali dengan hati yang bersih. Allahumma inna nas'aluka ridha ka jannah. Kami memohon ridhamu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang baik. Hamba-hambamu yang mencintaimu. Dan engkau mencintai kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang meridhoimu dan kau meridhoi kami ya Allah. Berserta kesehatan yang luar biasa ya Allah. Allahumma rabbana faqihna fid din. Berikan kami pemahaman tentang agama ya Allah. Wajidna ilman. Tambah lagi ilmu-ilmumu ya Allah. Warzukna fahman. Berikan kami kekuatan pemahaman dalam memahami Islam yang baik. Agar kami semangat, disiplin. Dalam beribadah, menjaga ketaatan kami kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Jaga kami ya Allah, suami dan istri kami ya Allah. Jauhkan daripada hasidin, orang-orang yang dengki dan hasud. Dan orang-orang yang berbuat makar. Dari orang-orang yang berbuat ain. Wa nas'aluka ya Allah. Wa nas'aluka ya Allah. Ar-ri'ayah wal-wiqayah wal hisn minka ya Allah. Allahumma rabbana Barik fi awla dina. Berkahi istri kami Berkahi suami kami Berkahi putra putri kami Berkahi zuriat kami Sampai hari kiamat ya Allah Berkahi harta kami Berkahi rizki kami Berkahi rumah kami Berkahi apa yang telah engkau berikan kepada kami Alladhi an'amta alayna Allahumma rabbana lana wali walidina Maafkan kedua orang tua kami ya Allah Ayah ibu kami Jadikan mereka ahlul jannah, balas mereka dengan jannah, balas kebaikan mereka dengan surgamu, ya Allah, Firdaus yang termulia. Dengan merekalah sebab kami ada di dunia ini, sebab merekalah kami mengenalmu, ya Allah, muliakan mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Sehatkan jasmani ibu kami yang masih hidup, ayah kami yang masih hidup. Jadikan mereka Ahusnul Khatimah di akhir hayatnya. Jadikan mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan kami semua dapat mengucapkannya dengan mudah ya Allah di saat ajal kami datang. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antasamiul alim. Wutubu alaina innaka antatawwa rahim. Rabbana taqabbal bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Bisiril fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا. طب طب يا. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا نائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا. وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا الله الله ربي ومولودينا والإيال والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووهب لي رزقا طيبا وتوب علينا توبة نسوحا وتوب علينا توبة نسوحا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله. اللهم صل على محمد يا ربي alaihi wa Bapak Ibu semua, jazakumullah sanal jaza. Sekian insyaallah astaudiakumullah. Sampai jumpa lagi. Semoga Allah menjaga Bapak Ibu sekalian sekeluarga dibahagiakan rumah tangganya. Allah selalu menjaganya dalam penjagaan yang sempurna. استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا اله الا الله محمد رسول الله